warahmatullahi wabarakatuh tani semuanya pun anda berada Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Selamat subuh semuanya Ini lokasi satu Kohe kambing sudah disebar sebanyak 110 sak Dibantu oleh enam orang Bapak-bapak tani. Yang kemarin kohe kambing Saya taruh di sana sudah habis Sudah tersebar dengan sangat merata dan ini proses penaburan kapur kapur gampeng ya bukan dolomit sudah hampir selesai tinggal yang di pojokan sana dan langsung saya masukkan pupuk dasar dan kali ini saya menggunakan pupuk dasar merek dagang KSP dari Tawon Pospatnya 13 sampai 13 persen dan 20% untuk O2 nya untuk lahan seluas kurang lebih 250 ru ini saya menggunakan KSP nya ini 1 kuintal atau 100 kilo yaitu dua karung kemarin dapat harga di 160 yang ini KSP tawon saya cari yang Belarusia nggak ada dapatnya yang produk dari tawon dan itu juga mas pedat mas kemas. dan ini HSP nya 25 kilo harganya 170 ini malah lebih mahal ya 25 kilo malah 170 yang ini 50 kilo dia 160 jadi menggunakan yang 50 kiloan ini dua itu karungnya di sana diaduk merata sebelum ditaburkan untuk ukuran dari pendamping tawon saya telepon waktu pembelian merek tawon ini jadi 200 kilo sampai 250 kilo per hektar ya karena ini lahan hanya 240 ru yaitu setengah hektar kurang. Saya menggunakan 125 kilo untuk pupuk dasaran, yaitu KSP dan HSP. Yang ini KSP, yang itu HSP. Produk dari tahun Setelah ini langsung di tebarkan di lahan. jadi seperti ini bentuknya yang hitam itu HSP dan yang agak abu-abu ini dia KSP nya jadi satu kuintal KSP saya masukkan HSP 25 kilo nanti dimulai dari sana dulu langsung ke area sana ini rumputnya belum saya semprot nanti tiga atau dua hari sebelum tanam akan saya semprot ini rencana tanam Sabtu depan hari Sabtu ya ini masih hari Minggu seminggu lagi sudah siap ditaburkan konco-konco tanah penaburan kapur sudah merata ya yang ini kemarin kelihatan lebih tipis karena sudah uh, terkena hujan tadi malam ya konco-konco ini dan ini yang baru tadi pagi ke sana sampai di area sana. Oke, tetap ikuti konco-konco tani. Proses penanganan bahan merah di musim hujan ini periode kedua di akhir musim hujan. Mening. Mulai ditaburkan ya ini konco-konco tani. Dibantu oleh enam orang bapak-bapak konco tani. Jadi satu ember itu biasanya jadi enam baris. Jadi satu orang ini enam baris jatahnya satu ember. ini perjalanan ember masih sisa segini nanti kalau ada sisa kita ratakan kembali setelah penaburan ini dibiarkan dulu atau tanahnya dijemur kalau ada hujan ya biarkan kehujanan dulu agar pupuk uh, dasaran ini masuk ke dalam olahan tanah ya khan ini setelah karbur-karbur ini juga masuk pupuknya juga sudah masuk ke dalam lahan yang sudah diolah ini. Mening.